Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video yang lainnya. Kali ini mau ngajak kalian jalan-jalan ke sebuah tempat yang gak terlalu jauh dari rumah. Ya lumayan juga sih, maksudnya gak jauh-jauh banget tapi gak deket-deket banget juga. Ini juga pertama kalinya gue keluar rumah dengan keluarga. Yang pastinya gue juga membawa surat ini, surat vaksin, supaya kita bisa lewat lah di setiap penyekatan. Karena kan persyaratannya kan harus ada surat vaksin ya. So, ikutin terus perjalanan gue, apa aja yang ada di sana, partner jalan-jalan gue kasih tahu nih. Dadah gitu nah. Oke, guys. Sampai bertemu lagi di perjalanan. Dadah. Halo, guys. Mampir dulu. Kita mau drive thru makanan buat isi perut supaya di perjalanan enggak cranky. Ya, langsung ke depan aja untuk mengarah. Oke. Rp22.000, Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak ya. Oke. Sampai ketemu di jalan. Motor-motor apa yang enggak bisa disalip? Nah, ini. Motor boncengan bawa bambu panjang banget loh. Tangan kiri yang diboncengin udah dingin banget itu, megang bambu. Crabs. Ini local pride ini. Nah, mau. Halo, sorry guys. Kembali lagi habis tidur tadi pas nyampe. Duduk-duduk sebentar terus lama-lama ngantuk juga kan. Dan sekarang diajak sama adik-adik ipar gua, kita jalan-jalan kulineran. Kenapa? Ya, kita cari makanan-makanan yang jarang kita makan di sana lah. Nah, sekarang gua lagi ada di tempat makan yang jarang banget gua temuin di Jakarta. Namanya Bongko Kateng. Maknya belum mandi. Jangan. Wah, makannya banyak ya. Bongko Kateng itu diambil dari namanya orang yang nyiptain resep ini. Jadi namanya kateng. Nasi bongko itu? Nasi bongko itu biasa kayak lontong biasa. Oh, lontong. Iya, jadi kalau sayurnya dia pakai sayur santan. Nangka ya? Iya, nangka. Satenya itu sate rebus, kita buat sate bakar. Sip, mantap. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Joben Bongko Kateng, di mana alamatnya? Datang aja di Hourglass, sebelahnya Gereja Pasundan. Sip, ya. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rumah mertua gue dulu, tempat tinggal dini gue waktu masih kecil, pabrik kecap.
Ya ampun. Nah, pabrik kecap ini gue ya sudah tidak terurus lagi. Ada wallet juga di situ. Nih, brandnya dulu, brand kecapnya, kecap Kidang. Tuh, dulu Primus Justicio main kemari. Ya kan, dijodoh-jodohin tuh. Guys, teman-teman semua, gue udah di jalan pulang. Saat ini lagi melipir dulu nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen video gue. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.